Halo Brandsis, jumpa lagi dengan saya Bang Nas Mobil. Kali ini saya coba menjelaskan atau mereview kepada Brandsis kalian, yaitu SUV Korea. Apa itu SUV Korea ya Brandsis? Artinya ini adalah mobil keluarga keluaran Korea dengan merek Kia, yaitu Kia Carentu. Nah, oke Brandsis, untuk selengkapnya kita coba mereview mobil ini. Kia Carent 2 ini adalah kelanjutan daripada varian Kia Carent 1, yang mana Kia Carent 2 ini mulai hadir pada tahun 1999 sampai diproduksi sampai saat ini. Nah, kelebihan daripada Kia Carent 2 ini yaitu dia lebih sedikit futuristik dan sporty ya Brandsis. Nah, Brandsis bisa lihat dari grill ini sudah ada perubahan daripada Kia Carent 1. Terus untuk lampunya dia sudah menggunakan kristal multi reflektor dan sudah menggunakan ada memakai fog lamp. Nah, tampilannya pun dia lebih sedikit mungil daripada Kia Carent 1. Nah, Brandsis sekalian, perusahaan Kia atau pabrikan Korea ini dalam meluncurkan Kia Carent ini selalu berlanjut, terus berlanjut menjadi sampai Kia Carent 3 dan New Carent. Nah, untuk Kia Carent 2 ini, pasaran yang ditawarkan untuk mobil bekas ini Brandsis yaitu sekitar 40 sampai 50 juta, itulah kisarannya Brandsis. Nah, kita coba sedikit melanjutkan review ke bagian sampingnya. Tapi Brandsis sebelumnya lebih semangat dalam review mobil-mobil yang ada saat ini. Tetap Brandsis di subscribe, like, comment, share ke seluruh media sosial yang Brandsis miliki agar saya selalu terus mencoba menghadirkan istilahnya pengetahuan-pengetahuan untuk Brandsis sekalian dalam menjadi referensi membeli mobil-mobil bekas. Kita lanjut Brandsis. Nah Brandsis sekalian, inilah tampilan untuk Kia Carent 2, mana dashboardnya pun lebih futuristik daripada Kia Carent 1. Setirnya sudah menggunakan palang 4 dan Kia Carent 2003 itu sudah dilengkapi dual airbag Brandsis di bagian setir untuk pengemudi dan di sebelah bagian penumpang sebelah sini juga sudah ada airbag. Nah Brandsis bisa lihat sekalian tampilan dashboard odometernya pun cukup manis, jadi cukup terang untuk dilihat Brandsis. Nah, untuk bagian handrest di bagian pengemudi sudah menggunakan dia mirror, sudah ada mirrornya Brandsis dengan dilengkapi 4 power window seperti inilah Brandsis. Ini pabrikannya, dia menggunakan hard plastik seperti ini. Botol pocketnya, door botol pocketnya di sini seperti ini. Di sini ada speaker dan di dashboard di sebelah sini ada seperti ini Brandsis. Ini buat buka kap mesin. Ada sedikit buat naro-naro koin dan wiper belakang untuk di kontrolnya di sini. Nah, dia sudah tilt steering Brandsis, sudah pakai tilt steeringnya di sini. Jadi lumayan bisa disetel. Nah, ini Brandsis bisa lihat untuk bagian dia udah ganti nih head unitnya dengan kontrol AC, dia sudah pakai pemanas seperti ini Brandsis bagian depannya. Nah, Brandsis bisa lihat ini matic ya Brandsis, ini untuk ya keren tipe maticnya, maticnya pun sama dengan matic lain. Jadi untuk Brandsis yang mencari mobil dengan budget low budget, ya saya bisa menyarankan membeli mobil sejenis ini, karena untuk Kia Carent untuk spare partnya itu masih banyak Brandsis, masih banyak yang jual karena dia masih produksi sampai tahun saat ini, artinya masih banyak spare part-spare partnya yang dijual di toko-toko spare part.
Nah, di sini Bro Ensis, ini di bagian sini sudah ada itu untuk jamnya, untuk setelan jam, untuk taruh kita kacamata sama lampu baca. Nah, sini udah ada juga Bro Ensis seperti ini. Nah, seperti inilah Bro Ensis tampilannya. Nanti kita coba review bagian belakang tengahnya dan bagian belakangnya gitu Bro Ensis. Nah, untuk bagian tengahnya pun sama Bro Ensis. Bro Ensis nanti bisa lihat inilah asli pabrikannya dia. Dia joknya itu menggunakan material sejenis bahan lembut pabrikan dia Bro Ensis. Bagian tengahnya pun sepadan dengan pabrikan lain gitu Bro Ensis. Nah, Bro Ensis sekalian, itulah tadi saya coba mereview Kia Carens 2 tahun 2003 ini Bro Ensis Matic. Nah, jadi mungkin bisa menjadi referensi buat Bro Ensis sekalian dalam memilih atau membeli mobil. Tapi untuk low budget Bro Ensis, saya bisa menyarankan agar Bro Ensis membeli mobil keluarga dengan tipe seperti ini Bro Ensis. Karena Kia itu masih produksi di Indonesia Bro Ensis. Jadi tidak perlu Bro Ensis takut untuk soal spare part-nya. Masih banyak terjual Bro Ensis. Nah Bro Ensis sekalian, kiranya apabila video ini bermanfaat buat Bro Ensis sekalian, mungkin Bro Ensis bisa dukung saya dengan mensubscribe channel YouTube saya. Karena nanti saya akan coba mereview atau menjelaskan bermacam-macam jenis mobil atau produk mobil hingga bisa menjadi referensi Bro Ensis sekalian. Nah, kiranya seperti itulah Bro Ensis. Dan buat yang baru mampir atau para subscriber saya sekalian, saya selalu mendoakan para subscriber saya agar selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah Bro Ensis, agar dapat suatu saat Bro Ensis yang menonton video saya ini dapat membeli mobil Bro Ensis. Oke, Bro Ensis, kiranya cukup sekian. Nah, next video saya akan coba mereview lagi mobil-mobil varian-varian mobil lainnya. Oke, Bro Ensis, sampai jumpa.